Richard Eliezer ini duduk di kursi saksi pada persidangan hari ini, Rabu 30 November 2022 dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dan terdakwa yang diperiksa ataupun Richard Eliezer ini diperiksa untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Nah, Eliezer menyebut sejak ia bekerja sebagai ajudan sekaligus sopir Verdi Sambo di tahun November 2021, Brigadir Yosua adalah satu-satunya ajudan Putri Candrawati yang jarang sekali mengambil cuti. Lepas tiket itu ngapain saja tugas saudara? Siap balik ke kosan, Yang Mulia. Enggak bertugas sama sekali? Tidak, Yang Mulia. Saudara kos di mana? Tinggal siap di Cikeas, Yang Mulia. Di Cikeas. Kemudian saudara kenal dengan korban itu sejak kapan? Sejak saya gabung dengan Pak FS, Yang Mulia. Kenal dengan korban sejak bergabung dengan saudara FS. Kemudian saudara tahu selama ini korban itu ditempatkan di mana? Mohon izin, Yang Mulia. Jadi semenjak saya, kami empat orang bergabung dari Brimob, Yang Mulia. Ya. Saya, Romer, Yogi, dan Sadam. Kami gabung akhir November itu. Korban sudah sebagai ajudannya ibu, Yang Mulia, di Saguling. Dari bulan November saat saudara masuk, korban sudah menjadi ajudan ibu. Siap, Yang Mulia. Jadi pas kami masuk, kami tahu dia ajudannya ibu. Ajudan atau ajudannya FS yang diperbantukan ke ibu? Setahu saya ajudan ibu, Yang Mulia. Ajudan ibu. Tahu dari mana saudara bahwa dia sebagai ajudan ibu? Karena sebagai dia menjelaskan tentang tanggung. Jadi pada saat kami masuk pertama kali, kami bertanya, Yang Mulia, oh abang ini tugasnya sebagai apa, abang ini sebagai apa. Di situ dijelaskan bahwa Bang Ricky tugasnya di Magelang, yang naik piket itu hanya Daden dan Matius, baru ada Bang Yos itu sebagai ajudannya ibu, Yang Mulia. Selain Yosua, siapa lagi yang ajudannya ibu? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada. Tadi kan kalau saudara kan tadi punya waktu untuk istirahat seminggu piket. Nah, bagaimana siap kalau misalnya dia pas lepas piket? Izin, Yang Mulia, dari awal kami masuk, almarhum tidak pernah lepas piket, Yang Mulia. Tidak ada lepas piket. Oh. Cuma pernah sempat cuti, Yang Mulia, di bulan Desember. Jadi almarhum lebih banyak tugasnya ketimbang saudara? Siap, Yang Mulia. Karena di kediaman, Yang Mulia. Jadi tidak pernah almarhum mendapat kecuali cuti, selain cuti, almarhum tetap menempel pada... Tetap menempel, Yang Mulia.